Di sini saja sekian dua salah, namun apapun salahnya minumnya teh botol Sosro gitu ya. Selalu di pemasalahan semua jadi semoy push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawannya. Pertanyaannya, pilihlah gambar A, B, C, D, E atau E ya pada, sebagai gambar 4 agar hubungan antara gambar 3 dan 4 sebagai hubungan antara gambar 1 dan 2. Ini kalau ini bukan ya. Ini ada 6 gambar malahan ya. Sorry, soalnya belum kejawab. Intinya kita harus menentukan pola berikutnya dari beberapa gambar yang sudah diberikan. Ini analogi ya, ini sudah diberikan gambarnya, polanya, tugas kita sudah menentukan. Kalau kita perhatikan, ternyata kawan-kawan dari gambar 1 ke gambar 2 itu diapain? Iya. Yeah. Kan ini gambar 1, ini gambar 2. Ternyata dia gambar 1, gambar 2, lalu jadi gambar 3 ini. Kira-kira diapain tuh? Iya betul, ternyata yang ini gambar ke 1 itu bergeser ke kanan ya, bersatu dengan gambar yang kedua. Jadilah ketiga. Nah gitu, lihat yang ini. Ternyata ini juga sama, ini gambar 1, ini gambar 2. Dia juga bergeser. Kalau bergeser yang ini kan otomatis jadi begini gambarnya. Nah begitu juga yang ini. Ini yang kosong ini, jadi karena dia yang ini bergeser, jadi keisi ini. Jadi nanti ada yang kosong tuh, lihat sini. Nah, otomatis dong yang ini juga sama, nanti dia bergeser. Dia bergeser ke sini. Jadi segitiga ada di sini nih, segitiga ada di sini. Kemudian bersatu dengan yang putih ini. Maka tugas kita ada cek di option, ada nggak yang bergeser yang segitiga di atas hitam, bawahnya putih. Oh, betul ya. Berarti tugas berikutnya adalah kita mencari mana sih gambar yang paling tepat gitu ya, atau mencari gambar yang salah juga boleh ya, kita mencari kesalahan gambar yang mana ya, boleh nggak boleh ya, karena yang nggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang, apalagi mencari kesalahan manga gitu ya. I'm sorry, just kidding. Lanjut lagi nih, ini sudah nih ya, coba kita perhatikan yang lainnya, yang bawahnya nih. Kalau dia bersatu otomatis dong nanti gambarnya jadi bagaimana nih. Oke, kalau dia berklik sini bergeser, ini juga bergeser. Nah, yang ini mati otomatis dong nanti ada yang kosong ya. Ada yang kosong atau sorry atau enggak gimana nih. Nah, dia akan pindah ke sini. Tek, ini juga pindah ke sini ditarik. Nah, kalau ditarik bergeser ke sini, dia bersatu ini di sini. Berarti nanti gambarnya nih ada yang ke sini nih. Ah, ada ke sini. Nah, gini dia gambarnya. Kemudian nanti begini ya kawan-kawan, kayaknya nih dia gambarnya kayak gini kurang lebih. Oke, ya. Oke, tek gitu kan ya, tek oke. Ini hitam nanti. Hitam ke sini, hitam. Lalu di sini ada segitiga kan, di segitiga juga nih ke sini, tek gitu ya. Tek gitu ya, nih hitam juga, anggap sekuning ini hitam. Nah, berarti kurang lebih gambarnya kayak gini kawan-kawan. Ah, sorry, ini enggak kayak gini ya. Jadi gini, tek katanya ya, tek. Ah, ini dia. Cek di option ada enggak yang kayak gitu. Kalau ini ada segitiga, ini jelas enggak, ini wrong ya kawan-kawan. Nah, karena di sini enggak ada segitiga kan, ini wrong. Berarti yang ada segitiga ini wrong. Nah, yang ini tinggal yang segitiga ini nih, apalagi yang ini kan ada segitiga di sini, dari mana segitiga ini? Enggak ada kan, ini wrong juga kawan-kawan. Wrong juga. Ini ada segitiga juga, wrong juga, berarti ada tuh yang ini opsinya kan ya, kelihatan kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, begitu kawan-kawan. Ansen, inap-inap, iji seri, mantap gitu. Kalau mantap, next, sama nomor berikutnya nih, masih sama ya. Kita diberikan beberapa gambar, di sini ada 1, 2, 3 gambar, 1, 2, 3 gambar. Kita disuruh menentukan gambar berikutnya. Pertama, ya udah kita hadapi dulu yang disebut menjadi semoy push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan nih, untuk menjalankan ini kawan-kawan tentu harus fokus terlebih dahulu. Jadi kita tenangin dulu diri kitanya, santai dulu sambil sekali melihat waktu ya, jangan sampai satu soal kita kerjakan lebih dari 1 menit. Kalau sudah hampir mau nyampe 50 detik kita belum menemukan jawabannya, lebih baik kita loncat dulu aja, tinggalin gitu kawan-kawan, sambil sekali melihat ke, karena nanti ada, kalau nggak salah itu ada, nanti ada waktu, pokoknya di mana, apakah dia di atas atau dimanapun itu, kawan-kawan fokus pada waktu. Kalau sudah lewat dari 1 menit, ya udah lewat ya, apalagi menjelang 1 menit lah gitu ya, jangan sampai lewat, baru kerjakan gitu, baru tinggalkan kalau nggak bisa ketemu. Kayak ini ya, coba lihat dari gambar 1, jadi putih, jadi hitam, terus ini. Oh ternyata ini gambar 1, gambar 2. Oh ternyata dia bergeser ke sini kan. Lalu nanti dia mengalami perubahan warna, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Begitu juga dengan ini tuh. Dia bergeser ke sini. Yang putih jadi di sini berarti putih hitam, putih hitam. Sorry ini nih. Gimana nih? Esanya kan putih.
Kemudian di sini juga jadi putih lagi kayaknya ya. Oh enggak, dia bergeser ke sini ya. Ini gambar kedua kan, sorry, gambar satu digabungin sama gambar dua jadi gambar ketiga gitu polanya ya. Yang ini coba putih, dia bergeser ke sini ternyata jadi berubah warna nantinya gitu kan ya. Oke kawan-kawan, ternyata dari gambar ke satu ke gambar kedua itu bergeser. Gambar kedua itu posisinya tetap dengan gambar ketiga ya, hanya dia mengalami perubahan warna dari hitam menjadi putih, dari putih berarti menjadi hitam. Kalau di sini jadi putih berarti ini ya, ini kan putih, berarti di sini aslinya hitam. Tinggal kita cek di option mana yang gambar hitam. Mana coba ini B dan C ya. Lalu E ini salah arah ya. Kalau E salah arah berarti ini wrong. Ini D berarti wrong. Wrong. Tinggal ada dua nih. Tugas kita adalah milih satu di antara dua. Nah, gitu kan ya. Hanya di sini nanti ada dua nih. Ada dua ya. Coba ulangi lagi. Ini kan putih jadi hitam. Berarti di sini hitam jadi putih, hitam jadi putih, berarti di sini hitam jadi putih. Cek di mana ya yang hitam mana, kok ada di option ya, ada dua option nih, mana yang paling betul. Oh kalau ini ke sebelah sini ya, terlalu jauh nih kawan-kawan. Nah ini hampir menjebak nih, memang sama ini tuh kan, harus hati-hati makanya ya, ini terlalu ke kanan, sementara di sini kan butuhnya di agak di tengah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, begitu kawan-kawan. Understand? Inap-inap, jadi semantap kalau mantap. Next soal number 3, number 3 nih dia, kita beri nomor dulu, number 3. Sama soalnya kayaknya barusan ya. Bedanya kalau barusan ada satu gambar yang kita cari, kalau sekarang kita dua gambar, harusnya di dua gambar nih. Gambar ke satu jadi gambar kedua, lalu dia jadi gambar ketiga. Gambar maka yang ini berarti sama polanya dengan kayak atas gitu. Kalau kita perhatikan ternyata lihat, kita fokus mau ke yang mana dulu, ke yang ini dulu boleh. Ternyata dia berotasi 45 derajat kan, asalnya 90 derajat, dia berotasi 45 derajat jadi begini. Lalu berotasi lagi jadi 90 derajat kan. Otomatis dong nanti di gambar berikutnya nanti begini kan. Maka tapi si hitam, si lingkaran yang ini jadi mengalami perubahan juga saat berotasi. Putih jadi hitam, hitam jadi putih lagi. Otomatis dong ini jadi hitam jadi putih berarti di sini. Cek yang di gambarnya itu jadi putih lalu dia berotasi 90 derajat, 45 derajat berarti harus lurus. Mana yang putih berarti yang hitam nggak boleh dipilih ya. Oh ini hitam berarti wrong, nggak usah pilih, wrong. Ini mana, ini hitam juga wrong, ini hitam juga wrong. Berarti tugas kita adalah memilih satu di antara dua, yaitu antara A atau C gitu kan ya. Oke, ketemu tuh. Oke, seru. Selanjutnya ini ternyata si gambar segitiga yang ini, kalau ini nggak berubah ya, yang ini nggak berubah, gambar yang kedua nggak berubah sama itu. Tapi yang berubah itu yang ini segitiga, asalnya kok ya di sini nggak ada, dia ditambah satu, lalu bawahnya tambah satu lagi, berarti otomatis dong yang ini dia ditambah satu dulu, yang atasnya ada nggak di option yang dua antara A dan C, nggak ada, yang ada bawahnya. Oh bawahnya ternyata ada, dua-duanya ada ya, ini ada C juga. Oke betul, berarti lah. Lanjut ke gambar berikutnya, mana sekarang fokusnya ke gambar mana. Oke, bedanya apa nih? Gambar berikutnya ini sudah sama ya dengan, oh berarti ini sama tuh kan. Udah, oh sorry. Ternyata A dan C yang gambar pertamanya sama. Berarti ya udah kita lanjut ke gambar kedua. Ah, gambar yang kedua gimana yang ini? Lihat, dia kan berotasi 45 derajat ya. Berarti jadi nanti begini. Nah, lalu putih jadi hitam berarti. Lihat yang hitam. Gitu kan yang hitam aja lihat. Ini hitam. Yang C hitam. Oh, dodenya hitam. Oke. Lalu nanti dia bertambah satu kan ke sini. Oke, dua-duanya bertambah satu juga, sama lagi, nyari yang lain lagi. Apa kira-kira? Nih. Ini bedanya apa nih dengan yang atas? Oh, bedanya ini satu segitiganya, yang ini dua. Tuh kan kelihatan ya. Kira-kira jadi berapa, sobat di sini? Dia harusnya dia kalau yang pilih yang A, yang ini nih. Lihat dari gambar pertama ke gambar kedua itu kan selalu bertambah satu segitiganya ya. Ini juga bertambah satu. Berarti ini juga sama dong bertambah satu. Ah, kalau bertambah satu berarti yang mana kawan-kawan? A atau C kira-kira nih, lihat. Ayo. Oke, kalau kita lihat polanya kawan-kawan, yang ditambah satu itu adalah atasnya ya, atas lalu nanti bawah. Atas lalu bawah. Berarti ini juga yang ditambah satu nanti atasnya. Nah ini segitiga di sini dua-dua nih gini gitu kawan-kawan ya, berarti cek di option yang dua. Oh ternyata yang C gitu kawan-kawan. Udah ketemu jawabannya, begitu. Ansen
Inaminati. Jadi semantap kalau mantap. Next, soal nomor berikutnya. Nah, kalau ini mudah nih kawan-kawan. Kenapa? Karena kita hanya disuruh melanjutkan pola gambar yang tersedia dari gambar yang diberikan. Jadi kita harus menentukan pola gambar, menentukan gambar berikutnya dari beberapa pola yang sudah diberikan berdasarkan gambar sebelumnya. Gitu maksudnya. Coba kita lihat. Hitam ini jadi putih. Hitam berarti di sini putih. Cek di option yang putih. Itu cara cepatnya ya. Putih. Oh, berarti yang A dan B saja yang salah ya. Ini wrong. Berarti tugas sekarang adalah memilih satu di antara tiga gitu kan ya. Coba segitiganya. Tetapkan semua tiga. Nggak berubah. Panahnya lihat nih. Panah dia ternyata berotasi juga 45 derajat. Berlawanan arah jarum jam kan. Nah, otomatis dong panah berikutnya adalah seperti ini. Asalnya kan begini. Asalnya dibegitu. Gitu. Kemudian nanti dia begini. Kemudian dia nanti begitu. Lalu dia begini nanti. Nah, ini. Cek di option yang begitu. Ada nggak? Ada. Hanya ada satu. Ya, yang D. Yang ini wrong. Berarti yang ini wrong. Udah ketemu jawabannya. Itu berarti yang D. Begitu kan, kawan. Understand? Inap-inap. Jadi, sering mantap. Jadi, nggak usah harus semua, kawan-kawan. Ya, cukup aja satu-satu aja dulu. Pelan-pelan. Siapa tahu nanti yang itu sudah jelas polanya. Gitu ya. Nggak harus sama yang berikutnya. Yang kotak ininya nggak harus. Jadi, beberapa saja cukup. Kalau langsung ke option. Nah, kalau udah beda polanya ya udah berarti yang itu salah gitu kawan-kawan, bisa dicoret-coret gitu. Tinggal kita memilih kayak tadi ya, memilih satu di antara tiga gitu, lanjut lagi memilih satu di antara tiga, lanjut gitu kan, setelah lanjut ketemu gitu maksudnya kan. Oke, the last number, ini soal yang terakhir nih, sama juga kawan-kawan, diberikan beberapa gambar kemudian dia berubah, mengalami perubahan atas pola tertentu. Tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya berdasarkan pola yang diberikan gitu. Oke, coba kita lihat kepada yang lihat, kalau sepintas kan sudah kelihatan tuh yang berubah yang mana. Iya, yang hitam ini kan berubah. Asalnya begini, dia berotasi, sekarang berotasi searah jarum jam. Kalau sekarang jadi begini, terus begini, otomatis dong berikutnya jadi begini kan gitu ya. Nah, baru nanti jadi begini kan, sudah ketemu tuh. Berarti cek di gambar yang gambarnya kayak gini. Ah, berarti tuh ini udah kelihatan, ini wrong. Ya itu kawan-kawan, ini wrong. Berarti tugas kita adalah memilih satu di antara tiga. Lagi-lagi itu kan, tiga, okay. Sekarang yang berubah itu adalah yang kelihatan berikutnya adalah gambar lope ini kawan-kawan, dari satu jadi dua, lalu dua lagi itu kan, dua lagi, terus di sini kira-kira berubah tuh enggak ya, satu dua, okay. Ya udah, berarti dia berubah lagi juga ternyata kawan-kawan ya. Berarti jadi tiga ya. Cek yang tiga mana, yang tiga itu adalah antara A dan B. Ah, berarti C udah kelihatan wrong kan gitu ya. C udah kelihatan wrong gitu. Tapi kalau belum yakin karena kita nggak tahu ini pola berikutnya di sini belum tentu kan. Ya udah kita cek lagi ke pola yang ini. Yang berikutnya, gambar berikutnya nih. Segitiga asalnya satu, kemudian satu juga tetap. Hitam. Oh, ternyata asalnya segitiganya satu begini, ditambah lagi segitiganya satu. Jadi gambarnya begini. Oh, berarti otomatis dong di sini juga ditambah satu. Jadi gambarnya hitam juga. Masih hitam karena dia pasti polanya tetap. Ada nggak? Ada tuh ternyata kawan-kawan ya. Kalau yang A itu jelas wrong ya, karena itu pola ketiga, pola kelima ya, 1 2 3 4 5 wrong tuh kan. Pola yang C juga wrong. Ah, yo udah betul, B yang benar ya. Oke, jadi 1 2 2 lopenya juga di sini 3 3. Ah, udah kelihatan begitu kawan-kawan. Understand? Inap-inap, jadi saya mantap.